Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh perak yang kita mau lebur ya. Kita timbang dulu. Nah, kurang lebih ada sekitar hampir 2 kilo ya. Jadi kalau sama ininya kurang, paling ininya sekitar berapa gram gitu ya. Kurang lebih 20 graman. Jadi hampir 1 kilo. Oke. Nah, ini kemarin kita tes peleburan. Cuma keburu dingin dan gasnya habis. Oke. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel M. Abdul. Nah, kali ini kita sudah memproses pembakaran. Nah, ini awalnya seperti ini ya. Awalnya sih lebih kecil, berbentuk agak kotak gitu ya. Nah, panjang seperti ini. Dan kita sudah potong. Nah, ini kurang lebih jadi lembaran lempengan ya. Lempengan seperti ini. Gitu. Nah, ini belum rata. Nah, kita akan uji kadarnya berapa? Karena kalau tadi panjang agak sulit. Nah, kita akan uji nih berapa kadarnya ya. Oke. Kita akan timbang dulu. Ini jadi kita timbang dulu ya. Kita cari yang paling kecil aja. Ini 46 gram. Terus ini yang agak kayak pisau 39,02. Ini taruh lagi 48,56. Oke, kita ambil ini ya untuk ditimbang. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Oke, kita masukkan. Oke, hasilnya 39,0546. Oke, kita ambil plus minus ya, plus minus 10. Nah, ini ternyata plusnya cuma 1. Oke, oh 0, kembali 0. Oke, data masih bisa diterima. Oke. Oke. Taruh. Naik. Oke. 26 kita tunggu. Nanti pas diambil plus minus 10 toleransi untuk masuk ke dalam hitungan.
tidak berubah lagi. Delapan ya, plusnya jadi data masih bisa kita ambil. Oke, namun ini kita tidak ukur dimensi ya, karena bentuknya tidak peraturan, paling hanya ketebalan saja, cuman ini plus minus lah kurang lebih 1,8an ya. Lanjut ke perhitungan. Nah, dari perhitungan ini, oke, kita cek datanya. Nah, yang kita masukkan datanya per rolling ya. Nah, di sini didapatkan berat di udaranya 39,0546 dan berat di dalam airnya 3,5 3,4 32 dan hasilnya adalah hampir 100%, maksudnya lebih dari 100% ya. Jadi ya boleh dikatakan ini juga murni 99,99%. Nah, ini belum pada proses pancing dan juga stamping. Jika ada proses stamping lagi, ada memungkinkan malah bisa naik juga ya. Gitu. Jadi peraknya lumayan bagus gitu, dan kategorinya peraknya boleh dikatakan murni juga gitu. Oke, sekian. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, dan tunggu konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.